menyembah berhala. Barang siapa yang menyembah Allah dengan penuh keikhlasan, ia adalah orang yang menundukkan nafsunya. Maka Al-Imam Al-Ghazali mendatangkan yang diambil daripada tafsir Abu Lais, mengatakan bahawa orang yang berakal itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Orang yang berakal itu adalah orang yang membersihkan dirinya daripada segala dosa-dosa. Maka kerana sesungguhnya orang yang bertaubat itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, maka ia seumpama orang yang tidak ada dosa. Maka dosa inilah kotoran-kotoran yang ada pada hati-hati manusia, sehingga hati menjadi gelap. Apabila sahaja hati sudah gelap, maka mereka tidak dapat cahaya hidayat Allah, tak bertemu jalan kepada Allah. Maka bersihkanlah. Kalau kotoran baju dibersihkan dengan air, maka kotoran dosa dibersihkan dengan air mata taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kotoran itu dibersihkan dengan air, kotoran baju dibersihkan dengan air, lalu diberus, diberusnya, diletakkan sabun. Maka demikianlah dosa kita, hendaklah kita ini dibersihkan dengan air taubat, lalu disentiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berazam untuk meninggalkan dosa-dosa sehingga merasa benci dan menyesal di atas apa yang ia telah lakukan. Maka orang yang bertaubat kepada Allah Taala ini, dia kena meninggalkan orang yang membawa dia lalai kepada Allah. Maka pergi dia berdampingan dengan orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dan dia juga kena menambahkan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia semakin mengenal Allah Taala. Dalam waktu yang sama juga dia kena mengqadakan, memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Taala, kerana sebelum daripada ini dia banyak melakukan dosa. Maka orang yang bertaubat, orang yang beruntung, kerana taubat itu mendekatkan dirinya kepada Allah Taala, dan taubat itu menyelamatkan ia dekat negeri akhirat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam hadis kursi, sesiapa yang datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, aku datang kepadanya membawa keampunan melebihi langit dan bumi. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Kecuali orang yang bertaubat, mereka beriman dan beramal dengan amal yang saleh. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Sama ada orang itu dia merasakan dia tidak buat dosa-dosa, dosa-dosa besar, walaupun dia mengatakan saya tidak pernah berzina, tidak pernah minum arak, tidak pernah berjudi dan seumpamanya, dia tetap juga kena bertaubat kepada Allah. Taubat ini bukan pada ahli maksiat sahaja, bahkan taubat juga perlu kepada ahli ibadat. Betapa ramai orang yang beribadat, sedikit sahaja ahli taubat. Sedangkan ahli taubat itu disebut di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, mengasihi orang-orang yang sentiasa bertaubat dan orang yang sentiasa menyucikan dirinya daripada dosa-dosa. Maka oleh itu hendaklah kamu memendekkan angan-angan. Macam mana memendekkan angan? Jangan kita memikir umur kita panjang. Hendaklah kita sentiasa membuat persiapan bahawa sampai satu masa nanti kita akan dikira amalan kita. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka akan dibentangkan dengan apa yang kamu lakukan di atas muka dunia ini.
Maka dalam keadaan macam itu disuruh kita ini sentiasa membuat bekalan sebaik-baiknya, meninggalkan maksiat, mengingatkan kepada kematian. Maka merasakan umur itu pendek sahaja. Jangan berangan-angan. Kerana sesungguhnya tidak orang soleh ada yang mengatakan, tidaklah saya menjalani kehidupan kecuali saya merasakan esok saya akan mati. Ada yang mengatakan bahawa tidaklah kami menjalani kehidupan di waktu pagi kecuali di waktu petang kami akan merasakan bahawa kami akan mati. Tidaklah kami berada di waktu petang sehinggakan kami merasakan di waktu malam kami akan wafat. Maka demikianlah orang-orang soleh sentiasa mengingatkan kepada kematian yang mendatangkan sifat takwa, memendekkan angan-angan dia. Lalulah orang yang sentiasa memikirkan perkara demikian, bagaimana amalan kita, bagaimana persiapan kita akan menyegerakan bertaubat, bahkan mengingatkan ia kepada Allah Ta'ala. Orang yang sudah ingat pada Allah, banyak fikir-fikir tentang dosa, rasa hati betul-betul lalai kepada Allah, maka mudah dia meninggalkan larangan Allah. Maka ingat, apakah yang menyebabkan kita jatuh kepada dosa? Yang menyebabkan kita jatuh kepada dosa adalah nafsu. Nafsu lebih bahaya daripada syaitan. 70 ganda lebih bahaya daripada syaitan. Maka syaitan itu bila seorang itu berzikir, maka jauhlah syaitan daripada dia. Namun nafsu, apabila orang itu berzikir, nafsu itu jauh. Bila orang itu lalai, nafsu itu tarik balik dia kepada kemaksiatan. Maka demikianlah dikatakan bahawa nafsu itu adalah musuh utama. Kata ulama, sengatan nafsu itu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa. Maka sengatan binatang yang berbisa itu diketahui lalu diobati. Adapun penyakit nafsu, sengatan nafsu itu kadang-kadang tidak diketahuinya, tidak merasa bahawa dia ini disengat dengan sengatan nafsu. Maka tidak terasa orang itu melakukan ibadat, dia tidak menyedari bahawa ibadat itu dipenuhi dengan ujub, dengan riak dan seumpamanya. Maka jaga-jaga, nafsu ini berhala katanya. Maka sebarang siapa yang menyembah nafsu, ia menyembah berhala. Apa maknanya? Sesiapa yang menyembah nafsu, dia hamba kepada nafsu. Siapa yang hamba kepada nafsu, dia bukan hamba yang benar-benar kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang benar-benar menjadi hamba kepada Allah, yang benar-benar menyembah Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, ketakwaan kepada Allah, apa buktinya? Buktinya dia adalah orang yang berjaya menundukkan akan nafsunya. Alhamdulillah, walaupun kita sering jatuh kepada nafsu kita, namun kita diberi lagi oleh Allah untuk berada di tempat-tempat yang baik. Orang tidak datang ke tempat yang baik kecuali lawan nafsu. Orang tidak melakukan perbuatan baik berdampingan dengan orang yang baik, melawan nafsu. Maka mari malas untuk pergi belajar, tetap dilawannya. Dia pergi belajar. Pemalas nak pergi sembahyang berjemaah, tetap pergi. Pergi ke masjid, hadir majlis ilmu, lawan hawa nafsu. Kerana bahawa sesungguhnya nafsu itu tidak pernah berputus asa untuk kita ini, untuk menyesatkan kita. Maka kita tidak boleh juga berputus asa untuk mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikisahkan bahawa, diriwayatkan bahawa Malik bin Dinar, seorang wali Allah, Malik ibn Dinar, satu hari dia berjalan-jalan dekat Pasar Basrah. Dekat Iran sana di Pasar Basrah, lalu dia melihat ada satu buah tin tadi. Bila dia tengok buah tin, dia rasa ingin nak makan buah tin tadi. Tapi dia tak ada duit. Macam mana nak makan buah tin ni? Duit tak ada. Maka dia ada selipar dia. Selipar dia dah buruk dah. Sandal dia dah buruk dah. Maka dia pun pecah selipar dia kaki ayam. Dia pergi dekat tuan buah tadi, tokek buah tadi. Dia pun bagi. Boleh tak saya nak makan buah tin? Saya tukar dengan selipar buruk saya ni. Awak ambil selipar buruk saya, saya bagi buah tin tadi.
Kemudian dia kata, ambil selipar saya ni, beri buah tin tadi. Orang tu ambil selipar, dia tengok, buah selipar ni buruk dah. Lalu dia kata, selipar ni tak padan nak beri buah tin yang kamu nak tadi. Maka dia pun bagilah, bagi selipar tadi. Bila bagi selipar tadi, dia pun ambil selipar tadi, pakai, dia pun tinggalkan. Bila tinggalkan tadi, tak makanlah buah tadi. Orang bagi tahu hok tokek buah tadi. Mu tahu tak siapa tadi? Hok nak tukar selipar tadi. Dia kata, saya tak kenal orang tu. Saya tak tahu pun. Dialah Malik bin Dinar. Bila dengar nama Malik bin Dinar ni, baru dia baru tersentak dia. Tersentak dia. Sebab Malik bin Dinar ni, orang kenal dia dari segi nama. Dia orang yang soleh. Orang yang soleh. Tapi rupa dah kenal. Sebab tak ada Facebook lagi zaman tu. Maknanya ambil gambar, jadi orang tak kenal nama saja. Lalu dalam keadaan macam itu, dia terkejut. Itulah dia Malik bin Dinar. Dia tadi nak yang nak tukar selipar, nak ambil buah tadi. Oh, kalau begitu, ambil buah, dia kata dia. Ambil buah, letak dalam satu piring besar, macam-macam dulang tadi, letak buah tin. Dia pun suruh hantar, dia panggil satu orang hamba. Hamba yang masih lagi hamba, dia kata, tolong ambil buah tin ini, beri kepada orang itu. Dia pun tunjuk orang itu, beri pada orang tadi. Kalau orang tu ambil, aku merdekakan kamu, katanya tadi. Lalu dia pun ambil lah. Dia ambil junjung atas kepala dia dengan tulang dengan buah tin tadi. Lalu dia kejar Malik bin Dinar. Bila dia kejar Malik bin Dinar, sampai tu dia kata, wahai tuan, terimalah buah ni. Kata Malik bin Dinar, kata tak apalah, saya tak nak lah. Saya tidak mau, katanya tadi. Terimalah ni. Kalau awak terima, saya merdeka. Kata dia. Tuan saya kata, saya merdeka kalau awak terima. Kata Malik bin Dinar, kalau pada buah ini kamu ada kemerdekaan kamu, kalau aku mengambil buah ini, engkau akan mendapat merdeka, tapi aku bimbang aku akan mendapat azab. Sebab apa? Sebab kerana aku mengira bahawa aku masih lagi mengikuti nafsu aku. Maknanya begitu. Lalu orang tu minta, tolonglah Malik bin Dinar, ambillah, dia kata. Maka dia kata, tidak. Kalau aku mengambil pula, kerana nak ikut nafsu aku ni, pasti nak sedap makan, aku nak ikut. Maka aku mengira bahawa aku telah menjual agama aku untuk mengambil buah tin tadi. Katanya Malik bin Dinar. Inilah dikisahkan Malik bin Dinar. Seorang yang sangat menjaga dirinya. Lalu dia tidak makan, maka tidak merdeka lah orang tadi. Sampai satu ketika Malik bin Dinar ini jatuh sakit. Sakit dia ni sakit yang membawa kepada kematian. Bila sakit pada kematian, orang yang rapat dengan dia selalu tahu dia ada teringin nak makan madu dengan susu tadi. Madu, susu nak cicoh dengan roti. Tapi dalam keadaan macam itu, jatuh dia sakit, dia tak sempat dia nak makan madu dengan susu yang dicicah dengan roti. Lalu ketika orang dia sakit, orang pun bagi tahu Malik bin Dinar ni sakitnya berat. Dia ada teringin nak makan roti yang cicah dengan madu dan susu. Bagilah kepada dia. Lalulah adalah orang tadi bawa yang dia ingin tadi. Ambil madu, susu, roti. Makanlah wahai Malik bin Dinar. Kami mendapati bahawa kamu ingin makan, tapi kamu tak makan lagi, tak kesabaran lagi, sedangkan kamu sakit. Boleh jadi sakit ini membawa kepada kematian kamu. Makanlah. Malik bin Dinar pun ambillah. Dia ambil, dia nak makan. Lalu dia kata, kamu tahu tak, aku ni sudah lama nak makan ini, dan aku telah nak makan ini, dan aku telah tahan nafsuku ini. Tahan nafsuku ini. Lalu dia berkata, wahai diri, engkau telah bersabar selama 30 tahun. Dia nak makan satu benda, dia teringin nak makan, tak jadi makan, 30 tahun dia tahan tak makan. Kita tak boleh makan hari ni, esok pergi cari buluk. Pergi kedai ada tak? Maknanya, ayam golek contohnya. Tak ada, tak apa, besok pula pergi. Maknanya, maka sekarang ini tinggal tersisa umur beberapa saat lagi, beberapa masa lagi.
maka kalau dia pun tolak tadi, tak jadi nak makan tadi, yang ada tadi, dia pun tahan nafas dia, serah pada Allah. Dia kata biarlah aku mati dalam keadaan menahan nafsu daripada mati aku mengikut nafsu. Masya Allah, orang-orang soleh ini akhirnya wafat dia dalam keadaan demikian. Begitu kisah orang-orang yang soleh. Mereka menahan hawa nafsunya. Selalu mereka itu menjadikan bahawa kehidupan dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah kisah orang-orang soleh. Begitu juga para wali, para ambiak, para rasul, siddiqin, pencinta Allah dan Rasul. Mereka adalah orang yang sentiasa menundukkan nafsunya kepada Allah. Dia tundukkan nafsunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Sulaiman ibnu Daud. Ini kata Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman bin Daud ada mengatakan, orang yang berjaya mengalahkan nafsunya, orang yang berjaya mengalahkan nafsunya dengan cara macam mana? Dengan cara dia kurang makan, dia kurang minum, dia kurang bercakap, dia kurang tidur. Dia empat perkara ini asas baru bagi orang-orang soleh. Asas lawan nafsu empat perkara ini. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang cakap. Dan seandainya dia berjaya mengatasi nafsu dia ini. Ini kata Nabi Allah Sulaiman ibnu Daud. Nabi Allah Sulaiman bin Daud. Kata Nabi Allah Sulaiman bin Daud, orang yang berjaya mengalahkan nafsunya itu adalah dia lebih kuat daripada orang yang berjaya menaluki sebuah kota. Maknanya hebat orang yang berjaya mengalahkan nafsu ini. Satu hari sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ciptaan Allah yang kuat? Katanya Rasulullah, antara ciptaan Allah yang kuat adalah gunung-gunung, bukit-bukit. Adakah lagi yang lebih kuat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada, iaitu besi-besi. Kerana besi ini boleh memotong batu-batu yang daripada gunung. Ada lagikah yang lebih kuat ya Rasulullah? Rasulullah kata, ada, yang lebih kuat daripada besi itu api. Kerana api ia boleh membakar besi jadi cair. Adakah yang lebih kuat daripada api ya Rasulullah? Rasulullah kata, ada, yang lebih kuat itu adalah air, kerana air boleh memadamkan api. Adakah yang lebih kuat daripada air ya Rasulullah? Yang lebih kuat daripada air itu angin. Adakah yang lebih kuat daripada itu? Yang lebih kuat daripada gunung ganang, lebih kuat daripada besi, lebih kuat daripada api, lebih kuat daripada air, daripada angin, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah menundukkan api kepada Nabi Ibrahim. Api tunduk pada Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim duduk dalam api sejuk. Allah tundukkan besi-besi menjadi cair di tangan Nabi Allah Daud AS. Allah tundukkan angin-angin itu di tangan Nabi Allah Sulaiman AS. Maka demikianlah Allah jadikan orang-orang yang hebat di sisinya. Siapa yang hebat di sisinya? Adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang berjaya menundukkan hawa nafsunya. Maka sesiapa yang kehidupan dia ini mengarahkan dirinya itu kepada ibadah kepada Allah Ta'ala, dia adalah orang yang kuat di sisi Allah. Dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, aku dan nafsuku hanya seperti gembala kambing. Gembala kambing, setiap kali aku kumpul kambing-kambing duduk satu tempat, dia lari pula kita ke lain. Kambing, kata Sayyidina Ali, aku dengan nafsu umpama kambing. Maka kambing itu, aku kumpulkan kambing-kambing satu sisi, satu tempat, kambing-kambing itu berlari di sisi lain. Maka barang siapa yang mengendalikan nafsunya itu, dia berjaya mengendalikan nafsu itu, dia duduk dalam kain kapan rahmat, iaitu duduk di dalam rahmat dan dikuburkan di tanah kemuliaan, iaitu duduk dalam kemuliaan Allah Ta'ala.
Memang nafsu begitu. Kita tak dapat lari daripada sifat malas. Sifat malas tu datang daripada mana? Daripada nafsu. Kita kadang-kadang mari jemu dalam ibadat. Kenapa? Itu datang daripada nafsu. Lalu Nabi SAW mengajar kepada kita satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada sifat lemah dan sifat lemah dan merasa duka cita, dan aku juga berlindung denganmu wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, iaitu daripada sifat malas. Nabi minta doa daripada sifat malas, sedangkan Rasulullah bukan orang yang malas. Tapi Rasulullah mengajar kita supaya kita memohon kepada Allah agar ada kekuatan dapat membuang daripada sifat malas, lalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, barang siapa yang melalaikan hatinya, maka dia duduk dalam laknat Allah, jauh daripada Allah, dan duduk dalam azab kesesaan Allah. Sebenarnya begitu, siapa yang duduk dalam lalai memang azab. Walaupun orang itu contoh dapat nikmat banyak, harta banyak, tapi dia tidak ibadah pada Allah. Majlis-majlis ilmu dia tidak hadir, sembahyang jemaah dia tidak hadir. Maka dia duduk di dalam azab, kerana Allah Taala telah berfirman, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan Allah, Allah jadikan kehidupannya kehidupan sempit. Macam mana kehidupan sempit? Baik, orang ini ada harta, orang ini ada pangkat, orang ini ada pengaruh, orang ini ada apa harta, apa yang orang inginkan dia ada. Tapi kadang-kadang dia disempitkan dengan apa? Yang pertama, dia disibukkan dengan perkara yang bukan ibadat. Sibuk dia, tapi bukan sibuk ibadat. Sibuk dengan perkara yang bukan ibadat. Yang kedua, dia dicabut ketenangan dalam hati. Tak ada tenang pun. Walau banyak harta, tapi hati tidak tenang, susah hati sama. Itu duduk dalam keadaan azab. Dan yang ketiga, kadang-kadang dia ditimpa masalah yang tidak habis-habis. Harta ada, masalah kenderaan, masalah sakit, masalah ni macam-macam. Dan yang lagi, kadang-kadang Allah Ta'ala cabut keberkatan yang Allah beri kepada dirinya. Maka dengan sebab itu kita hari ini kena apa? Kena mendekatkan diri kepada Allah. Kerana itulah jalan keselamatan. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau kamu ingin mencari kebahagiaan, kalau kamu ingin mencari keamanan, kebaikan, maka ianya terletak dalam ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahya ibnu Bu'as Ar-Razi ada mengatakan bahawa perangilah nafsu kamu. Peranglah nafsu kamu dengan ketaatan. Melalui apa? Melalui riadah, latihan. Latih diri. Cuba juga berzikir. Walaupun hari ini boleh 100, besok zikir lagi, lawan lagi. Cuba juga. Hari ini tak sempat nak bangun awal, bangun lepas azan. Hari esok cuba lagi, biar bangun waktu azan. Cuba lagi sebelum azan. Cuba lagi. Begitu latihan demi latihan dilakukan. Maknanya tak boleh nak puasa banyak-banyak. Ada masa cuba puasa juga. Supaya apa? Supaya nak melatih biar nafsu tu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, nafsu ini umpama binatang yang liar. Jadi kalau binatang yang liar itu dia kena tambat. Kalau tidak, habis dia liar, susah. Maka kena tambat. Tambatlah dengan tambatan zikir kepada Allah. Kadang-kadang nafsu ini umpama binatang yang liar. Jadi kalau tambah bagi binatang tu liar, letak barang banyak-banyak atas dia, tak liar lah. Maka demikian, nafsu kita ni, kalau kita banyak kosongkan, tak ada isi dengan ibadat, nafsu kita akan disambar oleh perkara-perkara yang melalaikan kita. Maka banyakkan sembahyang sunat ke, baca Quran ke, baca buku agama ke, sibukkan dengan perkara-perkara yang mendatangkan faedah. Nascaya maka dia boleh menundukkan nafsunya. Maka riadah itu macam mana? Latihan itu, ini susah sikit. Yang pertama, kurangkan tidur macam mana? Kurangkan tidur itu dengan memperbanyakkan sembahyang pada waktu malam, kalau boleh.
Maknanya. Dan yang kedua, sedikit bicara. Sedikit bicara apa? Sedikit bicara itu maknanya jangan bercakap kecuali percakapan yang memberi manfaat. Kalau boleh bercakap memberi manfaat, cakaplah banyak-banyak asal dapat pahala. Tapi kalau tak boleh, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik ataupun dia diam. Maka kurangkan bercakap dan juga banyakkan ibadah dengan membaca Al-Quran, berzikir dan seumpamanya. Kemudian menanggung derita daripada gangguan orang lain. Kemudian sabar di atas gangguan orang lain. Kenal tak Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah, beliau ini mengajar anak muridnya. Dia ada jiran, Imam Ahmad Ibn Hanbal rasanya. Betul saya, rasa Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia ada jiran. Jiran dia ini, bila tengok dia ini mengajar, dia mula ambil getah, dia main getah. Bising. Tapi Imam Ahmad diam saja. Anak murid dia gelisah tak macam-macam, tapi dia diam saja. Sabar saja. Begitulah setiap hari. Kemudian sambil dia main getah, dia menyanyi. Dalam kitab tu cerita kalau suaranya bukanlah suara yang sedap. tapi suaranya sekadar nak mengganggu saja. Main kita ganggu dia, dia tak diam saja. Tak ganggu tak mana bersabar saja. Satu hari dia menyampaikan ilmu, tidak ada lagi bunyian. Lalu Imam Ahmad pun bertanya, mana orang yang sentiasa ganggu? Anak murid dia kata, alhamdulillah Imam. Alhamdulillah, kenapa? Dia sudah kena tangkap. Alhamdulillah, dia sudah kena tangkap. Maka hari ini kita aman, kita sudah tidak diganggu. Dia kena tangkap. Jadi sekarang ini dia ceritanya dia duduk dalam penjara. Katanya bila dengar macam itu, habis pengajian itu waktu malam, Imam Ahmad terus pergi jumpa Gubernur, jumpa Khalifah ketika itu. Minta dia ketuk pintu. Bila ketuk pintu, pengawal dia tanya, siapa? Saya Imam Ahmad. Imam Ahmad, mari malam-malam Imam. Ya. Apa tujuannya? Saya mau bercakap dengan Khalifah. Orang pun beritahu Khalifah. Hai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, Imam Ahmad datang. Betul ke Imam Ahmad datang? Imam Ahmad ni tak pernah datang ke istana pun. Tak pernah datang kepada pemerintah. Kalau panggil pun tak datang. Macam mana dia boleh datang? Kemudian datang pula waktu malam, ada hal apa? Khalifah pun pergi keluar. Tengok-tengok betul Imam Ahmad. Apa tujuan kamu datang malam-malam ini? Wahai alim yang soleh, wahai ulama yang soleh, apa tujuan kamu datang ke sini malam-malam? Maknanya, kalaulah kamu memanggil saya, saya akan pergi ke sana. Khalifah ni, maknanya kalau panggil saya akan pergi bertemu dengan imam. Imam kata, ada berita mengenai jiran saya kena tangkap masuk penjara. Baik, saya datang kepada dia, kepada kamu ini. Kalau dia buat salah, saya minta maaf di atas kesalahan dia. Dan saya datang, saya nak tebus dia. Berapa saya kena bayar, berapa yang kena tebus atas dirinya, saya akan bayar, kata imam tadi. Itu kalau jiran saya salah. Tapi kalau jiran saya tidak salah, saya harap kamu ini keluarkan dia. Kata Khalifah tadi, tak tahu pun jiran imam ini kena tangkap, tak tahu pun. Maknanya bagi terus arahan, keluarkan dia. Bagi terus arahan. Arahannya apa? Wahai imam, imam boleh balik. Besok dia akan keluar. Kata Imam Ahmad, tidak. Saya nak malam ni juga buat keluar. Malam ni juga buat keluar. Bagi arahan, tak apa kalau begitu malam ni juga keluar. Maka keluarlah. Keluarlah dia, Imam Ahmad tunggu di satu sudut. Lepas Imam Ahmad tengok dia daripada jauh, Imam Ahmad pun lari.
Lagi. Dia pun tertanya-tanya, siapa yang keluarkan saya? Itulah orangnya yang keluarkan kamu. Dia pun pergi kerja. Kerja-kerja tengok Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kamu ke yang membebaskan saya, yang menolong saya? Ya. Tidakkah saya yang selalu mengganggu kamu setiap malam? Ya. Tetapi kamu jiran aku. Tidakkah Rasulullah menyuruh memuliakan akan jiran? Dan tidakkah Rasulullah menyuruh kita bersabar di atas gangguan orang lain? Maka bila dia tengok akhlak, macam mana orang yang dia buat khianat, orang tu tolong dia. Orang tu tolong dia. Lalu semenjak daripada hari itu, dia belajar dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia menjadi anak muridnya. Sebab itu dikatakan, antaranya apa? Kita ini lawan nafsu kita ialah menanggung derita daripada gangguan orang lain. Sabar di atas gangguan lain, di samping kita sedikit makan. Maka daripada kurang makan itu menjenihkan keinginan. Apa maksudnya? Orang yang kurang makan, Allah Ta'ala datangkan keinginan yang baik-baik. Sebab itu di bulan Ramadan, bila kita tak makan, apa yang kita inginkan? Nak baca Quran banyak, nak bangun malam, nak berzikir. Daripada mana datang itu? Daripada kejenihan hati disebabkan menahan kelaparan. Maka dikatakan bahawa kurangnya makan itu menjenihkan keinginan. Daripada kurang tidur menghasilkan kejenihan keinginan, dan sedikit bicara menghasilkan keselamatan. Kalau kita kurang bercakap, selamat kita. Banyak bercakap, banyak salah. Kadang-kadang memberi mudarat kepada kita pula. Dan banyak bercakap boleh membawa kepada banyak penyakit. Penyakit sombong, hasad dan seumpamanya. Maka dengan menanggung derita, kalau kita sabar pula, sabar dengan derita yang orang buat, orang mengganggu kita, katanya akan Allah Ta'ala memberi dia mencapai segala tujuan dia. Sedikit makan juga menghasilkan kematian syahwat, iaitu keinginan-keinginan buruk itu dimatikan. Kerana banyak makan itu menghasilkan kekerasan hati dan kehilangan cahaya di dalam hati. Maka cahaya hikmah, bagaimana orang itu bercakap dengan kalam yang hikmah, maka antaranya orang yang banyak berlapar, dia akan diberi hikmah dalam tutur kata dia. Kemudian orang yang banyak kenyang pula menyebabkan dia jauh dan berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah bersabda, terangilah hati kamu dengan lapar, lawanlah, peranglah nafsu kamu dengan lapar dan dahaga. Maka kekalkanlah perlindungan di pintu syurga dengan lapar. Kalau kamu nak selamat, nak masuk syurga, banyakkan berlapar. Sebab pahala di dalam hal itu adalah seperti pahala orang yang berperang fi sabilillah. Tengok orang puasa, bila start puasa sampai kepada waktu berbuka, sepanjang masa tidak putus, setiap nafas ditulis pahala. Kalau kita baca Quran 2 jam, habis 2 jam, lama tu 2 jam baca Quran tu, dapat ditulis pahala 2 jam. Tetapi orang yang tahan lapar berpuasa, dia dapat pahala, ditulis pahalanya bermula dia tak masuk terbit fajar sampai terbenam matahari. Banyak mana pahala? As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa tu atas aku, aku yang balas kata Allah. Maknanya Allah memberi kelebihan bagi orang yang banyak berpuasa. Maka padahal tidak ada perbuatan yang lebih dicintai, iaitu berbanding dengan perbuatan lapar dan dahaga, orang yang memenuhi perutnya tidak akan masuk ke kerajaan langit dan tidak merasakan kemanisan dalam ibadah kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ini makan sedikit cepat kenyang dan ringan tubuh badan kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, saya tidak pernah kenyang. Bila ni Sayyidina Abu Bakar ni kata, padahal Sayyidina Abu Bakar harta banyak, saya tidak pernah kenyang semenjak saya merasa manisnya beribadah pada Allah. Bila sudah manis beribadah pada Allah, tak fikir dah, tak ada rasa kenyang dah. Dan saya juga tidak pernah puas sejak masuk Islam, kerana saya merindukan pertemuan dengan Allah. Bila saya beribadat dengan Allah, rasa tak puas sama. Tak puas sama. Bila beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab banyak makan menyebabkan sedikit ibadah. Apabila seorang banyak makan, badannya terasa berat. Bila badan sudah berat, mata pun mengantuk.
bila mata mengantuk, tubuh-tubuh anggota jadi lemah. Tubuh anggota pun jadi lemah. Maka darinya tidak dipolehi sesuatu apa pun. Maka tak dapat benda dah. Kecuali apa? Tak dapat nak bersungguh-sungguh. Kecuali apa? Jawapannya tidur. Jawapannya tidur lah, tak ada dah yang lain. Oleh kerana itu, maka dia jadi sia-sia sahaja. Ia menjadi seperti bangkai yang dilemparkan. Demikianlah yang dikutip dalam kitab Minhajul Abidin. Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, ini kata Luqmanul Hakim, janganlah banyak tidur dan makan. Kerana orang yang banyak tidur dan banyak makan akan datang pada hari kiamat menjadi orang miskin. Sebagai orang miskin, miskin apa? Miskin daripada amal-amal soleh. Jadi tujuan kurang makan, kurang tidur, tujuan ibadat. Bukan tujuan kurang makan, nak diet, bukan. Maknanya, maka tujuan dia kurangkan makan, kurangkan tidur untuk ibadah kepada Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu mematikan hati dengan banyak makan dan minum. Sebab hati itu mati. Bagaikan tanaman, kalau terlalu banyak banjir dok padang, mati kok. Kalau terlalu banyak air disiram, mati kok tanaman tadi. Maka demikianlah hati kita ini. Maka hal seperti ini mengatakan bahawa dikemukakan oleh orang-orang saleh bahawa periuk itu, bahawa perut itu bagaikan periuk yang di bawahnya dan yang berada di bawah hati yang mendidih. Jadi asapnya naik ke langit, naik ke periuk tadi. Umpama periuk yang ada asap di bawahnya, maka banyaknya asap akan mengotori dan menghitamkannya. Banyaknya makan menyebabkan sedikit pemahaman dan perolehan ilmu. Ya benar. Kalau orang banyak makan, bila kita banyak makan perut kenyang, kita nak ngapa memang payah. Pengalaman-pengalaman kita hafal dulu masa belajar, disuruh hafal matan, disuruh hafal hadis, disuruh hafal Quran. Jadi pengalaman dulu kalau nak hafal, kata guru kita, jangan menghafal ketika kenyang. Mana biar sudah ingat pasal baru makan. Kita makan kenyang-kenyang, ngapa? Ngapa sekejap tidur dulu? Sebab apa? Sebab dah tubuh dah lemah dah masa ketika itu. Maka dikisahkan bahawa kerana kenyang ni dapat menghilangkan kecerdikan sebenarnya. Maka dikisahkan bahawa Yahya ibnu Zakaria, bahawa satu hari iblis menampakkan dirinya. Dia ada bawa benda yang bergantungan tadi. Ada benda gantung, tergantung-gantung. Maka Nabi Yahya bertanya, apa ini? Inilah syahwat ataupun nafsu yang diburu oleh anak-anak Nabi Adam, iaitu oleh manusia, jawab iblis. Apakah engkau menemui gantungan itu untukku? Dia kata, tidak, kecuali jika pada suatu malam engkau merasa kenyang. Dengan itu kami membuatkan kamu merasa berat untuk menunaikan solat. Katanya, reka ceritanya, Nabi Yahya ini, Nabi Yahya, dia terselamat daripada godaan iblis kecuali sekali je. Dia lewat sikit. Kenapa? Kerana satu hari dia makan banyak. Kata Nabi Yahya, kalau lepas pada itu aku taubat, aku makan dah banyak-banyak. Gitu gambarannya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.